Kita cari rebung. Woi, nah ini jadi ya kalau kita cari tepung di sini ya, satu lagi ini. Muda lagi, banyak sekali ini. Jadi mencari rebung peti ini hati-hati ya, jangan tergesa-gesa, kita harus tetap jaga keamanan karena tempat ini rawan sekali ya dengan hewan-hewan predator. Kalau bisa si ular dan yang lainnya, kita harus hati-hati. Ini udah 2 minggu tidak dicari ini. Nah ini satu lagi bos. Iya, nah ini dia. Banyak ya. Kita coba cari di sana lagi ya. Nah, ini ada 2 lagi kita temukan ini bungnya. Ini tempat seperti ini biasanya menjadi tempat sarangnya ular ya, makanya itu kita harus hati-hati. Kita simpan dulu yang 2 ini. Nah itu ada lagi kawan, nah, ini rebungnya. Terus satu lagi.
di musim penghujan begini tebunya subur-subur ya. Nah ini kita temukan lagi, ini banyak sekali kawan-kawan. Coba lihat di sebelah nih, ini sangat cantik sekali ya ulatnya. Nah ini ulat ya, sangat cantik sekali. Ini sarang semut. Kita sudah lumayan banyak dapat nih tebungnya. Ini ada satu lagi. Nah ini masih kecil ini. Ini yang enak ya. Tebung di sini subur-subur ya. Ini dari bekas tanah sawit nih, tanah sawit. Jadi inilah yang membuat dia subur. Karena biasa orang tanah sawit ini digunakan untuk pupuk. Kita coba lihat ke sini lagi. Nah ini kita temukan lubang terenggiling kawan-kawan, ini dia. Lubangnya ada di samping ya. Inilah bentuk dari lubang terenggiling dalam liar. Ini hewan ini dilindungi ya. Hey. Lubang ular kobra kawan-kawan, hati-hati nih. Oh. Oh, ini bakal pilih adanya. Ah, ini lah sisi, ini lah ya. Sebelah sini saja ya.
Ya, panen rebung. Oke, dah selesai. Kita mau pulang. Biar hasil. Lumayan. Jangan pulang. Ah, jangan pulang.